Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada anda semua. Terima kasih diucapkan kepada anda semua kerana sudi klik video pada kali ni. So, hari ni kita nak teruskan vlog yang seterusnya. So, aku ingat aku nak pergi ke kedai. So, aku nak beli barang basah ni. So, macam ni lah. Kalau contoh kalau hari cuti aku dengan isteri aku, aku akan pergi berdua lagi pasar raya. So, kalau macam hari ni aku tak bekerja, isteri aku pula dia kerja, so aku akan pergi seorang lah. Jadi bila aku pergi seorang, biasanya aku tak pergi ke pasar raya besar. So aku akan beli barang basah dekat area taman aku je lah, kan? Sekarang pun dah jam menunjukkan pukul 11.26. Haa, lewat sikit lah. Pasal apa aku cakap aku pergi 11.26? Sebab kedai tu ikan dia ambil daripada Selayang. So pukul 10 dan ke atas baru dia sampai. Sebelum ni aku pernah pergi pukul 10 tepat, and then ikan dia tak sampai, pukul 11 baru sampai. Jadi so aku nak beli ikan ke, memang akan lewat lah. Itulah sebab puncanya kenapa pukul 11.26 ni baru aku nak gerak pergi kedai. Itulah dia. So betul-betul lagi enjin motor pun aku dah start. So aku nak cerita satu benda ni, tapi aku rasa macam nak komplain. Tapi alhamdulillah lah, settle lah. So geng, sebenarnya aku nak cerita ni sekarang ni berkenaan dengan tong sampah rumah aku lah, kan. So aku pukul 6.30 aku jemput bini aku balik dari kerja. So aku nampak lah lori yang putih sampah tu. Tapi bila aku balik dalam 7.30 lah, perjalanan daripada 6.30 aku jemput sampai gerak balik dalam 7.30 sampai rumah, tengok sampah rumah aku tak dikutip. Kau tengok gambar ni, okay. So kau bayangkan sampah macam ni, kan. Aku pun bengang ke lah, tapi aku tak adalah nak marah-marah mana, kan. Aku call apa pejabat SWM tu. So sekarang ni cerita dia, bila aku dah call tak angkat, aku lupa dia buka pukul 9. So aku call lah pukul 9, aku call pukul 9, and then dia angkat, and then aku ceritalah masalah. Sebab masalahnya sekarang ni, tong sampah tu dia parking betul-betul dekat pintu gate tengah aku tu. Aku dah nak masuk kereta, tak boleh, kan. Jadi dengan sampahnya masih bertimbun, jadi aku membengang lah. Jiran-jiran aku yang lain semua dah angkat, tapi aku pergi positif lah. Mungkin dia terlupa lah kot. Tapi tak apalah, aku bila aku dah komplain dan aku dah chat, orang tu pun dah call aku, dia punya supervisor pun dah call aku, dia punya in charge apa semua tu sudah call aku, and then dia pun semua dah minta maaf. Tapi tak apalah, aku dah cool down semua, kan. Tapi aku tak adalah marah mana, cuma macam aku komplain lah, macam yalah sampah-sampah yang lain dah dikutip, kan. So tempat tu sampah aku ni dah penuh, aku nak buang sampah pun tak boleh. Just aku cakap aku nak buang sampah kat mana, kan. So diorang cakap mula-mula nak kutip petang, esok, esok ataupun petang. Petang tu aku tak apa lagi lah, kan. Tapi aku cakap kalau esok memang tak boleh lah. So sampah dah bertimbun ni, kalau hujan aku lantak je, aku buka je lah dia punya penutup tu. Kalau basah kau kutip lah, basah-basah mana aku tahu, kan. And then bila aku hantar gambar apa semua, dia minta gambar, then tak lama ke lah, lebih kurang dalam 40 minit jugalah, 40 minit sempat lah aku main game semua tu ni. 40 minit lori dia pun datang kutip. So alhamdulillah lah, benda dah clear, kan. Tapi tak apalah, cerita isu kat sini, bila yang ku bengang sebenarnya, kalau apa ni, tong sampah tu nak diceritakan, kalau dia terlupa tu aku tak apa lagi lah. Tapi masa dia letak pintu tengah-tengah tu, aku nak parking banyak kali lah, tapi aku buat donor je lah, kan. Tapi kali ni aku dah tak tahan lah dengan letak tengah-tengah, dengan sampah tak kutip, bengang aku. So itulah kot setakat ni. Okay, asing bebel, kan. Aku nak pergi beli barang pula ni. Okay, let's go. Okay, jadi ni kedai Aceh kat tempat kawasan taman perumahan aku ni. Aku memang biasa beli kat sini lah, sebab aku rasa memang dekat kot. Kau tengok ni, pagi-pagi dah buat aku rasa nak bebel je. Kan aku pagi dengan tempat kereta, marah pula. Layankan je lah. Wow.
brother yang kerja kat sini yang tolong memotongkan ayam aku ni kan. Memang terbaik aku tak. Memang aku kerja rajin ni. Okey, terima kasih. Tak apa. Alang-alang nak masuk dalam plastik kan? So geng, kita selesai untuk beli barang barang dapur kan. So nasib baik dia orang sempat settlekan masalah sampah aku tadi tu. Kalau tak, memang cakap pandai-pandai hidup kau lah kan. Kutip sampah basah-basah ke kan, tenggelam dengan air kan. So nasib baik dah settle, alhamdulillah. So tak apalah, janji masalah dah settle kan. Aku pun senang hati lah. Kalau tak, aku dah fikir aku nak buat sampah ni, tapi buat sampah dah bertimbun. Kan aku buat sampah kan, orang lain kan marah kan. Tapi tak apalah, semua dah settle. Okay guys, setakat itu saja untuk vlog kita pada hari ni. Aku ingat kan aku nak lepak taman kan, tapi tak apalah. Memandangkan cuaca pun dah mendung, aku malas nak lepak taman kan. So aku ingat makan lain hari kot aku lepak taman. Tengok cuaca macam mana kan. So tapi tak apalah. Setakat itu saja vlog pada hari ni. Kalau ada masa kita next video, kita akan jumpa lagi. Terima kasih kepada anda semua yang sentiasa menonton. And jangan lupa untuk teruskan subscribe dan like, share and then komen lah di ruangan di bawah. Kalau ada video lepas ni, so kita akan upload. And then itu sajalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zah.